Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya ada unggahan dari akun Instagram Sasuke Mobil BMW Billar. Dede Lesti dan kakak Rizky Billar resmi melaporkan akun-akun yang suka hate comment ya. Dan untuk memberikan efek jera, biar tidak ada lagi hate comment kepada siapapun ya. Dan tentunya di sini juga diunggah oleh Indosiar, di mana kabar resmi dari Indosiar nih, diam-diam kakak Rizky Billar sudah membuat laporan buat haters ya ke Polda Metro Jaya dengan tujuan untuk memberikan efek jera ya kepada para haters tentunya. Di sini juga kakak Rizky Billar menjelaskan bahwa di media sosial adalah tempat atau wadah ya yang tentunya banyak sekali pelajaran yang harus diambil ya. Di antaranya kita jangan pernah membuli orang lain atau memfitnah orang lain ya. Apalagi hate comment nih yang sampai meresahkan Leslar tentunya. Tadinya diam aja tapi lama-lama geram ya guys. Dan langsung saja kena mental nih para haters, langsung banyak yang klarifikasi meminta maaf ya. Giliran diciduk langsung nih minta maaf. Dan Leslar Kendari pun berkomentar, itulah gunanya punya otak ya. Kita tuh harus berpikir ya sebelum bertindak. Dan pastinya banyak sekali fans yang mendukung Leslar untuk ngelaporin haters ya. Tuman katanya nih, semangat nih Leslar, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya Marco yang dan Markonah lagi kebakaran jenggot, enggak bisa tidur ya karena mau diciduk sama polisi. Dan hanya Arhat Nafis ya berkomentar, setuju banget nih, bismillah Allah pasti melindungi dua anak baik ini ya. Kita kawal sampai nginep netizen nyinyir. Dan benar-benar nih langsung ya, saking geramnya nih langsung saja dilaporkan kepada pihak yang berwajib tentunya. Karena memang ini sudah meresahkan ya guys para haters ini. Dan selamat mendapatkan surat cinta yang berani berbuat, berani bertanggung jawab ya. Makanya nih jangan suka fitnah orang dan jangan suka nyinyirin dan membuli orang lain. Ini sama aja ya mencemarkan nama baik orang lain. Kemudian di sini ada Daulatu Zulfiani ikut berkomentar, netizen selalu benar, padahal kalau nggak suka tinggal skip aja ya, nggak ngefans tinggal skip. Mereka juga nggak maksa nih buat dilihat sama haters. Gue fannya Leslar, makanya apapun tentang mereka nih gue lihat, tapi gue nggak pernah minat tuh lihat-lihat dan hate comment. Dan tentunya bukan orang yang berpikiran positif yang selalu meng-hate comment. Dan kita juga jangan selalu mencampuri urusan orang lain ya guys, karena itu adalah privasi dari orang tersebut. Kemudian di kabar berikutnya ada kabar bahagia dari Rans dan Leslar. Para sultan ini ya pakai sound TikToknya sama nih guys, jadi lucu banget ya ketika mereka disandingkan nih, Rans Entertainment dan Leslar Entertainment lagi pada TikTokan bareng. Aduh, pokoknya sama-sama bikin bengek. Dan untuk kabar selanjutnya ada kabar dari Leslar Sajak nih, ada unggahan ya, siapa sebenarnya yang salah.
Leisler dianggap salah karena katanya pembohongan publik nih guys, dan akibat dari itu membuat kegaduhan-kegaduhan di dunia maya. Netizen berantem secara virtual, lempar-lemparan secara virtual, ah sudahlah ya. Mungkin lagi banyak luka virtual, berdarah-darah virtual, jadi diperban virtual, WKWKWK. Ada lagi nih yang bilang, kasihan kalau dilaporkan penistaan agama, bahaha. Duh, sudahlah, penilaian sesuai dengan bagaimana dia hidup dalam keseharian. Semakin baik etika dan habitatnya, semakin bagus pemikirannya ya. Terus siapa yang salah? Yang pasti yang pikirannya dipenuhi kejelekan. Karena gak bakalan ada orang yang benar di pikirannya. Itu caption dari Leslar Sajak ya. Dan ada Marwia 177, setuju banget nih. Ibu tiap hari melihat fanbase-nya Leslar yang pintar-pintar nih dalam ketikan ataupun kata-kata bijak, disitulah kami juga belajar banyak. Ibu seorang yang awam akan sosmed, banyak pelajaran untuk menjadi yang lebih baik. Pokoknya hidup itu harus berkomenan positif ya. Kata Om Dede nih, yang salah yang nonton. Well, kalau yang nonton si Markona ya salah ya. Tapi kalau yang nonton Leslar Lovers ya nggak salah, karena Leslar Lovers kan selalu support Leslar. Dan udah pasti yang ngurusin hidup sampai lupa kehidupan sendiri itu yang salah, kata pencinta Leslar.id ya. Dan untuk kabar berikutnya nih, datang dari unggahan jagodangdut.com, di mana di sini Lesti dan Bilar ungkap perjanjian yang tidak banyak orang ketahui. Wah, perjanjian seperti apa ya? Yuk simak berikut ini. Lesti Kejora dan Rizky Bilar baru-baru ini mendatangi podcast milik Deddy Corbuzier. Lesti pun langsung membongkar sebuah perjanjiannya dengan sang suami. Suatu pertanyaan cukup menarik nih dilontarkan oleh Deddy Corbuzier tentang karir Lesti Kejora setelah melahirkan nanti. Tapi dia masih boleh kerja enggak, ungkap Deddy Corbuzier ya. Boleh dong, kata Dede Lesti, enggak dari awal perjanjiannya kan boleh, ucap Lesti Kejora ya. Bilar pun menjelaskan nih, jika dirinya mempersilahkan istrinya tersebut untuk bekerja karena ia sudah mengenalnya lebih baik ya. Pastilah Om, karena bagaimanapun kan saya kenal dia, jawab Bilar. Selain itu, Bilar juga sudah bertanya secara personal kepada Lesti terkait dengan karirnya sebagai penyanyi dangdut. Saya sudah menawarkan dia untuk udah nggak usah kerja lagi, biar sepenuhnya Rizky Bilar yang kerja ya. Udah, kebutuhan kamu akan saya tanggung. Saya nanya baik-baik. Sayang, kamu mau kakak aja yang tanggung kehidupan kamu sepenuhnya atau kamu tetap bekerja? Dan Dede Lesti Kejora ternyata ingin bekerja sebagai penyanyi dangdut ya, karena Lesti dilahirkan dan dibesarkan dari dangdut. Kemudian Muhammad 74 berkomentar, kakak Bilar dan Dede Lesti, semoga kalian menjadi keluarga yang harmonis ya. Sakinah, mawaddah, warohmah, langgeng terus ya hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita senang banget ya, ternyata kakak Rizky Bilar ini benar-benar bertanggung jawab penuh kepada Dede Lesti Kejora. Namun Dede Lesti Kejora ingin karirnya selalu cemerlang ya. Bahkan ia juga ingin terus bernyanyi walaupun sudah mempunyai Leslar Junior nanti. Dan banyak sekali doa-doa dari para sahabat dan para fans ya untuk kebaikan dari Dede Lesti dan Rizky Bilar. Semoga mereka berdua selalu langgeng, selalu harmonis, dan menjadi keluarga yang samawa ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk kabar selanjutnya nih, datang dari unggahan Lesti Lover Story, di mana ia merepost kembali postingan dari Datuk Siti Nurhaliza dan A.A. Reza ya. Ketika itu Dede Lesti Kejora berada di Malaysia. Bismillah, semoga next mereka ada project bareng ya, amin. Kita doakan saja yang terbaik. Semoga Lesti Kejora selalu bersinar seperti namanya Sang Kejora. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar bersama Mimin di Leslar Update. Tetap stay tune ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.